2020 ini rokok ini mengalami kenaikan tarif dan harga jual eceran. Ya, pertama itu bakal. Kedua, selama pandemi ekonomi masyarakat perokok ini sama. Para perokok itu kalau selama masa pandemi banyak beli merokok enggak? Merokok saya enggak beli. Tapi temu pemerokok cuma karena ya anggarannya cekak untuk beli rokok, dia akan beli rokok yang lebih murah. Pasti akan sesuatu yang murah. Nah, tentunya kalau yang lebih murah akan yang ini adalah karena selisih paritas dengan yang tinggal.